Rio kan nih. Perimpan, orang bisa ya cekap perimpan. Nah, nih itu masak-masak. Cikgu tengah buat apa? Inilah cara-cara kita orang masa kecil-kecil dulu. Masa kita kat kampung-kampung. Macam kira tradisi lah. Cuci pinggan macam ini. Kadang-kadang budak-budak sekarang sudah lupa dulu-dulu punya cara kita orang cuci pinggan bila ada hari keramaian. Okay. Biasa kita kalau dulu-dulu kalau ada ramai-ramai orang kat rumah, kita tak cuci dekat tinggi, kita cuci dekat macam ni, ada besen, ada air, lepas tu kita ada sabun, ni air sabun. Okey, dulu-dulu kecil-kecil kalau kita ada ramai-ramai kat kampung, kita buat macam ni lah, sabun. Okey, celup air. Biasa letak dua besen. Cikgu letak satu besen sebab apa? Tak ada air paip. Ini bukan membazir tau. Di sini bukan membazir. Cikgu berada di rumah kakak cikgu dekat Brunei. Okey. Sambil kita ambil cuci-cuci pinggan, kita bercakaplah. Bila kita balik kampung, kita akan bagi-bagi tugas. Satu cuci-cuci, satu cuci baju, jemur baju, masak. Tapi cikgu selalu kalau berkumpul, cikgu suka cuci-menyuci. Cuci-menyuci. Cikgu suka macam buat kerja cuci-cuci ni lah. Bagi budak-budak zaman sekarang, budak-budak sekarang jangan takut buat kerja-kerja kampung atau buat kerja-kerja rumah. Jangan takut tangan kasar ke apa. Lotion kan ada sekarang. Okey. Kita cuci macam ni. Sabun-sabun. Kita masuk sini. Okey. Biasanya kalau cikgu cuci-cuci, cikgu suka cuci cawan dulu. Nanti cikgu tunjuk. Banyak mana cikgu cuci? Seorang. Kita membagi tugas. Kalau kuantiti dia banyak, kena cuci 2-3 orang. Dia ada nampak. Kalau dulu kita main macam ni. Kalau ada bunyi tu bersih, tak ada minyak. Cikgu siram pakai air dulu tadi. Aku baru apa? Cuci supaya kotoran tu tak melekat. Yang senang dicuci. Di sini tenang, tak ada bunyi kereta apa semua. Macam bebas daripada bunyi-bunyi kereta dekat bandar. Ni kawasan Lubang Pakak ni pun tak jauh dari sepadan Malaysia dengan Brunei. Dekat dia kalau pergi. Tapi tak boleh jalan kaki. Kena pakai kereta. Dia ada masa cikgu bawa kawan-kawan meronda-ronda di kawasan rumah kakak sini. Jangan tutup. Hey guys, nanti orang kata tutupi sangat tengok. Masa dalam tengok, apa bunyi bercakap orang seorang. Jadi tujuan ini kita bercakap juga. Bersih. Ini tu bunyi tu kakak punya tugas. Kakak
masa kalau kita jarang berjumpa, kadang satu tahun sekali. Ni lepas PKP ni rasa 4 tahun dah macam tu baru kita jumpa, guys. Jom. Ada bau. Make sure cuci pinggan tu jangan bau sabun. Nanti bau sabun dalam perut banyak kuih. Okay guys, stay tune. Kita sambung cuci menguci. Perimpan, orang bisa saya cakap perimpan. Ni untuk masak-masak. Kita cuci. Ini ada yang besar lagi. Yang besar dah cuci, tinggal yang kecil. Ni kita orang bisa panggil perimpan, perimpan, perimpan lah. Yang mana tu? Kalau budak-budak sekarang ni, mesti tak tahu ni apa. Ada yang tahu, ada yang tak tahulah. Ni wajib ni. Kalau ada kenduri kendara di kampung, di rumah, ni mesti ada. Wajib tu, wajib. Okay guys, cuci menyuci sudah siap. Okay, jom kita tengok banyak mana cikgu cuci tadi. Okay, ni, ni dia. Ayuh, nak patah pinggang guys. Ni tadi perempan. Ni tengok, kita toskan dia kat sini. Kita jemurkan dia supaya dia kering guys. Okey. Nanti dah kering baru kita masukkan ke sana. Okey. Okey guys, kerja cuci menyuci sudah siap. Okey, kita tunggu dia kering. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Cikgu Rebecca. Ya, padu-padu. I love you.